aku bisa bikin video ini. Ini adalah video review dan juga informasi lengkap dari foundationnya MOP yang akhirnya akan segera launching. Setelah sebenarnya ini tuh keundurnya udah setahun ya guys. Ini tuh sebenarnya harusnya launchingnya bareng sama primer, concealer, dan juga loose powder. Cuman emang banyak terhalang rintang gitu. Jadi ada COVID juga ya. Jadi kita tuh sempat kayak kedelay dan aku memutuskan untuk kayak kita nekatin, kita launching sekarang gitu. Walaupun tadinya aku mau launching di akhir bulan biar apa kelengkapannya tuh lebih siap lagi, tapi kayak enggak, kita launching sekarang aja, bismillahirrahmanirrahim gitu. Dan sekarang saatnya aku akan ngebahas review dengan lengkap semua hal-hal yang perlu kalian ketahui sebelum kalian beli foundation MOP yang baru ini, yang aku kasih nama So Extra. Pakai nama seru. Kenapa? Karena ini ekstra banget. Di sini tuh ada kandungan skincare-nya. Di sini tuh ada allantoin, ada peptide terutama, dan ada niacinamide, SPF 40 dan PA++. Dan di sini tuh juga ada brush-nya, teman-teman. Dan brush-nya ini bener-bener premium dense brush yang bener-bener kalian bisa pakai. Jadi bukan cuma sekedar brush apa yang bikin cantik aja ada di packaging, tapi sebenarnya nggak kepake. Enggak. Kalian harus coba brush-nya. Ini bener-bener brush premium yang bagus banget dan bener-bener bisa kalian pakai untuk ngedapetin foundation yang hasilnya lebih full coverage juga kalau misalnya menggunakan brush yang ada di sini. Nah, jadi itulah kenapa aku kasih nama foundation ini So Extra Peptide Sunscreen Foundation dengan SPF 40 dan PA++. Awalnya kenapa sih aku milih bentukan packaging yang kayak gini? Karena aku itu salah satu orang yang sebenarnya tuh suka banget pakai foundation gitu kan. Tapi memang poin plusnya cushion itu tuh lebih praktis karena ada applicatornya dan gampang untuk dibawa-bawa karena kan kayak lebih slim gitu kan. Kalau misalnya ada foundation yang kayak ukurannya slim dan ada applicatornya yang lebih enak lagi malah dipakainya, dan coveragenya itu juga kayak full cover gitu, kayak foundation liquid, itu akan perfect banget buat aku gitu loh. Jadi itulah background story kenapa foundation ini bentuknya seperti ini. Pastinya kalau misalnya ada SPF-nya itu juga bisa mendukung penggunaan sunscreen sebelumnya gitu loh. Jadi biar coverage dari sunscreennya, perlindungannya, protectionnya tuh juga lebih bagus gitu kan. Pastinya walaupun ada SPF-nya, no white cast, no flashback, kalian gak usah khawatir. Ini tuh sudah di develop dari tahun 2018 dan dikulik terus sesuai dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan selera banyak orang, termasuk pastinya utamanya adalah selera aku dulu gitu ya. Finish akhirnya itu aku tulisnya medium to full, walaupun kalau klaim dari labnya itu sebenarnya full cover, tapi aku kayak nggak, ini masih medium to full karena kalau kalian pakainya satu lapis doang gitu kalian bisa masih ngedapetin yang kayak medium aja gitu kan. Tapi kalau kalian mau ngedapetin full ya pastinya bisa banget, kalian tinggal kayak layer jadi dua layer, itu akan hasilnya lebih full. Dan kalau kalian menggunakan brushnya juga pastinya hasilnya akan lebih full cover lagi dibanding menggunakan sponge. Aku pribadi dari dulu sukanya emang pakai sponge, tapi kalau memang aku harus pakai brush, aku akan pakai brush yang kayak gini. Kalau kalian udah follow aku dari dulu, kalian juga tahu pasti kalau aku suka banget pakai brush yang dense kayak gini. Kalau kalian megang, kalian pasti akan tahu sih ini emang kayak, oh ya ini bagus banget brushnya. Oke. Okay? Untuk shades-nya di sini available ada 12 shades. Dan aku juga sekali mau kasih tau ke kalian kalau concealer MOP sekarang ada 5 shade baru. Aku akan insert aja swatches 5 warna barunya biar kalian kalau mau ngeliat kayak, oh iya nih ada warna-warna barunya. Atau kalian juga bisa buka Instagram MOP untuk informasi lebih lanjut. Dan stay tune aja di story aku, pasti aku akan sering juga ngebahas tentang produk-produk MOP, oke? Okay? Kita akan kembali lagi ke foundation. Jadi foundation ini tuh teksturnya kayak gel ya guys. Jadi pada saat awal di aplikasi tuh dia mungkin kayak kalian rasa kayak, wah ini lumayan tebel. Tapi pada saat diratain dia kayak langsung menyerap aja gitu ke kulit. Dan hasil akhirnya tuh kayak velvet gitu, langsung rata di kulit dan akan ngerasa kayak gak bikin pori-pori dan garis-garis itu tuh kelihatan menonjol di kulit kalian. Dia akan kayak ngelapisin kulit kalian dengan rapi dan rasanya ringan banget karena dia nyerap gitu loh. Terus kalau kalian memang tipe orang yang gak suka pakai powder, ini bisa banget kalian pakai tanpa menggunakan powder karena finish akhirnya tuh velvet to matte gitu ya. Jadi gak matte banget karena masih ada glow-nya juga di akhir gitu. Sebenarnya aku juga udah sering banget spoiler dari dulu. Jadi kalau kalian udah buka-buka story aku, kalian juga udah sering banget ngeliat torture test, flash test di story aku. Dan kemarin terakhir aku juga abis pakai di JXB, aku udah coba gosok-gosok gitu. Aku gosok-gosok gini setelah dipakai seharian dan emang awet banget anti longsor kalau misalnya kalian pakai produk-produk dari Mother of Pearl ya, terutama foundation baru ini. Sekarang aku akan insert swatches dari 12 warnanya dan kalian bisa lihat ini kalau di swatches di dua skin tone yang berbeda. Jadi yang shade light sampai medium aku swatch di tangan aku, tapi yang shade medium to deep aku swatch di tangan Gali biar kalian bisa ngelihat kalau variasi dari shades-nya itu juga sangat banyak gitu ya, dan semoga bisa memenuhi kebutuhan skin tone Indonesia. Tapi kalau kalian mau ngelihat swatches-nya di kedua tangan aku akan insert di sini biar kalian bisa ngeliat kalau ini tuh warnanya nggak light semua gitu. Oke, okay? Ini kalian bisa lihat swatches-nya.
Nah, aku akan insert juga di sini video dari handphone ya. Dan ini tadi lampunya udah digelapin gitu. Kalian bisa lihat walaupun dia ada SPF 40 dan PA++-nya pastinya ya, no white cast, no flashback, foundation-nya aman banget. Terus sekarang kita akan ngebahas apa sih keunggulannya dari foundation ini dan buat orang-orang yang seperti apa sih gitu kan foundation ini. Pertama, keunggulannya adalah pastinya ini tuh long lasting. Jadi ini tuh long lasting foundation ya yang akan bisa kalian pakai untuk seharian, dan buat kalian yang malas-malas touch up gitu, kalian bisa banget mengandalkan foundation ini. Tapi kalaupun emang kalian tipe orang yang kayak kalau habis sholat harus ngapus gitu ya, atau kalian yang emang berminyak banget kulitnya yang harus banget touch up, semoga dengan packaging seperti ini dan ada dense brushnya akan mempermudah kalian dan akan membuat ini tuh jadi lebih praktis untuk dibawa kemana-mana. Dibawa traveling juga akan gampang banget. Bahkan kalau kalian tasnya mikro, kalian gak usah sedih. Ini slim, slim banget, set gitu ya. Jadi mudah untuk dibawa-bawa. Aku harapannya sih walaupun ini liquid foundation, kalian gak ngerasa terbebani kalau emang kalian tuh pengen banget bawa ini di dalam makeup bag kalian gitu kan. Pokoknya ini packagingnya cantik banget. Aku terinspirasi dari badannya kupu-kupu gitu loh. Jadi kayak butterfly gitu kan. Untuk finish akhirnya lebih ke velvet matte, tapi nggak matte-matte banget gitu. Jadi teksturnya kayak gel, dari gel kayak agak basah, terus dia menyerap menjadi velvet finish gitu. Tapi kalau kalian mau ngehasilin ini jadi matte finish, kalian bisa banget tinggal tambahin aja pakai loose powder kalian baking, pastinya akan hasilnya jadi lebih matte gitu. Kalau kalian mau hasilnya lebih glowing, masih bisa juga kalian akalin, kalian pakein highlighter, kalian pakein glowing spray gitu ya. Karena dia teksturnya velvet finish akhirnya, jadi lebih fleksibel untuk dipakai sama beberapa jenis kulit gitu loh. Mau yang dry banget, pastinya dia gak akan kayak nge-emphasize my lines. Itu yang aku concern banget ya dari awal, karena kulit aku itu juga kekering. Jadi kalau ada garis-garis, smile line, fine lines, kalau misalnya aku pakai foundation yang terlalu kering, itu pasti dia akan ke-emphasize gitu kan. Tapi kalau misalnya pakai foundation yang terlalu dewy, dia juga gak bakalan long-lasting. Nah, ini tuh target aku adalah dia bener-bener bisa dipakai long-lasting, tapi gak nge-emphasize garis-garis halus atau kayak kulit-kulit yang lagi ngelupas di kulit kering gitu kan. Terus di sini juga di-infuse dengan skincare, yaitu peptide, niacinamide, allantoin, masih ada betaine juga, dan ada beberapa skincare lainnya yang sebenarnya fokus utamanya itu untuk, bukan untuk perawatan kulit sih, fokus utamanya itu untuk membantu menambahkan moisture gitu loh ke dalam foundation ini, mendapatkan kelembapan, jadi pada saat dipakai tuh lebih nyaman dan lebih premium pastinya kalau udah ada ingredient skincarenya. Ini memang produk hybrid, tapi aku nggak akan bilang kayak hybrid makeup ini skincare infused terus bisa dipakai buat skincare, nggak seperti itu. Jadi gunanya skincare yang ada di produk makeup yang aku buat ini adalah untuk support fungsi dari makeupnya itu sendiri gitu loh. Jadi pada saat dipakai lebih nyaman, lebih lembab, lebih glowing, lebih hydrating. Tapi dengan adanya si makeupnya juga di sini ya, dia akan menambahkan coverage, dia akan menambahin pigmentnya juga gitu loh. Jadi bukan berarti kalian bisa pakai ini terus menggantikan skincare atau sunscreen kalian gitu. Terus ini juga tadi aku udah bahas ya, dia SPF 40 dan PA++, jadi perlindungan dari UVA and UVB. Ada UVA and UVB filter. Cuman karena memang kalau foundation itu kan dia ada pigment warnanya ya, jadi kalau kalian cek di UV cam pastinya ya dia nggak akan terlihat hitam karena ada pigmen warnanya gitu kan. Cuman kalau kalian orang yang memang dandan setiap hari dan kalian pakai sunscreen setiap hari, pastinya akan membantu banget kalau kalian pakai base makeup atau foundationnya yang sudah ada SPF-nya juga. Jadi kayak double protection gitu loh. Karena kan kalau misalnya pakai sunscreen abis itu di atasnya foundation yang tidak ada SPF-nya, kan takutnya kayak kegeser, ketutup gitu kan. Nah kalau ini dia double protecting your skin, no flashback. Itulah keunggulan dari So Extra Peptide Sunscreen Foundation. Dan pastinya kalau kalian tahu aku dari dulu, kayaknya yang paling apa namanya, yang paling aku fokuskan banget adalah base makeup ya. Emang aku tuh anaknya kayak complexion banget gitu loh. Aku tuh suka banget ngelihat orang yang complexionnya tuh kayak poreless, flawless gitu. Walaupun itu juga udah dari zaman dulu, kalau zaman sekarang aku lebih kayak shifting ke yang bisa lebih glowing, bisa lebih no makeup makeup gitu kan. Nah ini tuh cerminan dari apa yang aku suka itu. Makanya jadi buat orang-orang yang suka flexible makeup ya, kadang sukanya full cover, kadang maunya yang light, kalian bisa banget pakai ini. Karena memang itulah tujuan aku membuat foundation ini gitu, buat orang-orang yang jenis makeupnya itu bisa berubah-berubah setiap harinya. Nggak selalu dia full makeup, tapi nggak selalu juga dia light makeup. Kalian bisa fulfill keinginan kalian dengan menggunakan foundation ini. Dan kayaknya itu udah cukup penjelasan tentang foundation ini. Kalau kalian ada yang kayak kurang jelas atau aku keskip, karena ini biasanya kalau lagi bikin video kayak gini tuh otak aku penuh yang kayak overwhelm gitu. Ini jujur aku mikirin ngetan nervous gitu ya. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang aku lupa sampaikan, kalian masih bisa kayak tanya lagi aja, DM aku, komen di sini, aku akan ngejelasin lagi nantinya. Untuk pricingnya, kalian udah ngedapetin foundation ekstra ini dengan dense brush included ya di dalam sini. Harganya cuma Rp249.000 saja. Kalau ditanya kok bisa ya? Ya karena memang marginnya sangat tipis ya. Kalau kita mau jujur-jujuran di sini, makanya kalau ada diskon pun tidak bisa besar-besar diskonnya, karena ini memang harganya sudah mepet sekali gitu.
karena MOP tuh brand baru gitu ya, aku pengen first impression itu bisa fulfill banyak orang gitu. Aku gak mau yang price-nya tuh terlalu over the top gitu. Jadi aku pengen poin utamanya itu untuk biar awareness-nya tuh makin besar gitu loh. Jadi kalau kalian tanya kenapa harga bisa segitu, ya karena itu. Ngerti gak sih temen-temen, ya kan? Tapi kita akan launching di tanggal 8 Agustus 88 di hari Senin, dan nanti akan ada diskon 5% teman-teman ya, ada flash sale 5%. Jadi harganya cuma 236.000 saja, dan pastinya akan ada bundling juga sama concealer yang warna baru. Jadi nanti kalau kalian beli bundle, kalian bisa ngedapetin diskon 5% juga ya. Nanti aku akan tulisin aja di sini harga-harganya, dan pastinya concealer new shade kita juga akan available di tanggal 8 Agustus ya, 88 hari Senin jam 12 siang, dan harganya juga akan ada diskon 5%. Jadi ini early bird gets the worm, okay? Kayak 5% semua diskonnya, kalian bisa pilih aja. Kalau kalian butuh dua-duanya, kalian bisa beli yang bundle. Kalau kalian penasaran foundationnya aja, kalian bisa beli foundationnya aja. Kalau kalian mau beli concealernya dulu, kalian juga bisa. Oh ya, aku akan ngasih juga ke kalian, kalau nanti di hari H jam 11:30 sebelum launching, aku akan live di Instagram aku. Jadi nanti kita bisa kayak ngobrol secara langsung dulu sebelum kalian belanja di jam 12 gitu ya. Kalau kalian, kak aku kira-kira shade apa? Kak undertone-nya apa? Atau kak kira-kira di kulit ini cocok gak gitu? Kalau kalian mau nanya apapun itu, kalian bisa ikutan live aku nanti di Instagram jam 11:30, okay? Tapi aku harap mayoritas orang menyukai dan bisa kepake gitu loh di hidup kalian. Kayak ya udah jadi go to gitu loh. Aku pengen banget produk-produk MOP tuh bisa menjadi go to-nya kalian, yang kayak udah deh kalau beli MOP enggak mikir lagi gitu. Ini enggak sih kayak udah mau beli foundation apa ya? Oh, MOP aja deh, enggak usah mikir lagi karena ini pasti gue cocok gitu. Aku berharap itu. Dan kalau misalnya ada saran dan kritik, kalian juga bisa komen, karena aku pengen juga MOP selalu berkembang. Jadi kalau ada yang kalian enggak suka atau kalau ada masukan, kalian bisa komen untuk next-nya kita bisa bikin yang sesuai sama kebutuhan banyak orang, okay? Kita selalu buka pendapat yang membangun teman-temannya. Terima kasih banyak atas supportnya semuanya. Udah excited banget nungguin foundation MOP launching. Launchingnya di Shopee loh guys. Sekarang saatnya. Jadi 88 akan available di Shopee. Semoga dengan ini kalian jadi lebih apa namanya, lebih seru ya belanjanya, karena ini udah sesuai request kalian dari tahun lalu. Banyak banget yang pengen MOP udah ada di Shopee. Sekarang MOP finally udah ada official store di Shopee. Kita tutup videonya. Semoga semua informasi sudah aku sampaikan. Bye bye.